Ini tentangan baru lagi. Nah, ini musuh sakraman lagi manjat pohon. Ya. Musuh sakraman hari ini manjat pohon. Apakah dia berhasil mengalahkan pusak daman ya? Nah, ini dia manjat pohon ya. Pusak daman noting aja lo ya. Nah, kita tengok ini. Apakah dia berhasil menumbangkan pusak damannya? Banyak segala cara ini ya. Ini wilayah Katul ya. Katul, Desa Katul, Kecamatan Semakung Atulai, Kabupaten Nunukan ya. Mereka banyak segala cara untuk mengalahkan busak daman. Kita boleh tengok lah ya, apakah mereka berhasil mengalahkan busak daman hari ini. Ya, mereka manjat pohon ini ya. Sekitar 10 meter nih ya. 10 meter ke atas. Mereka ini sudah lagi masang pulut nih. Nah. Lagi masang pulut. Ini lokasi baru juga ya. Lokasi baru ya, ini lokasi baru. Lahan kelapa sawit ya. Lahan kelapa sawit. Ya, luar biasa. Semoga aja berhasil ya. Ya, ini cara-cara mereka ingin menumbangkan busak daman ya. Kita boleh tengok lah nanti apa yang terjadi ya. Apakah busak daman memang harus takluk di lokasi yang baru ini ya. Nah, lokasi baru ya. Semoga aja busak daman masih bisa mempertahankan keunggulan ya, di setiap saat show tidak pernah terkalahkan ya. Nah, ini kayaknya burung sudah mulai berkicau ya. Luar biasa ya. Mereka panjat pohonnya. Nah, ini lumayan tinggi ini pohonnya nih. Busak daman masih meliput aja loh ya. Gak apa-apa. Nah, kita sebagai penantang kita belakang pemanasannya. Luar biasa ya. Nah, ini busak daman tetap semangat juga ya, walaupun tantangannya ini luar biasa ya. Tapi yakin busak daman masih bisa memimpinnya hari ya. Semoga aja ada yang melintas ya. Karena ini lokasi baru ya, belum kita tahu apakah setiap saat aduh hampir kita masuk perangkap ini ya. Nah, karena lokasi baru kita enggak tahu apakah ini selalu ada serindit atau tripos yang melintas ya. Nah, itu gunung ya. Cuaca sini sangat sejuk sekali ya, menusuk ke tulang-tulangnya sangat dalam, luar biasa ya. Nah, ini kita boleh tengok musuhnya Pak, busak daman ya, lagi pasang pulut. Kita por ya. Kita por deh. Dia lagi pasang pulutnya. Tak apa. Kita juara bertahan juga ya. Ini lagi pasang pulut. Lagi pasang pulutnya. Ketinggian kurang lebih 15 meter dia nih. Kalau busik stiknya busak daman cuma 6 meter ya. Nah, ini berhati-hati ya. Dia pasang pulutnya. Semoga aja bapak ini berhasil ya. Semoga aja bapak ini berhasil mendapatkan tanda ya. Luar biasa ini manjat pohon ya. Ini lahan sawit. Ini dia berhati-hati masang pulutnya. Bab ini tantangan baru, lokasi baru ya. Kayaknya sudah selesai ya. Sudah selesai dia. Dia sudah turun. Sudah turun. Masih masang lagi.
Dia banyak pasang ini, menang-menang pulut aja deh ya. Setiap dahan dia pasang. Sementara busak daman pakai stick aja berapa? Ada empat, empat, empat aja. Ini mungkin 50 ini pulut dipasang ini. Semua dahan dipasang ini. Luar biasa ini. Ini menang-menang pulut aja, bukan menangan kicau burung ini. Ya, luar biasa. Busak daman cuma pakai stick 6 meter ya, kita di sini ndak cocok ya, ndak ada pengertian mininya ya. Kita menggunakan stick aja lo ya. Ya ini 50 banyaknya pulut yang dipasang di dahan, menang-menang pulut aja deh ini, bukan menang kicau burung. Tak apalah, itu suatu usaha juga ya, kesian juga ya. Masa pusak namanya yang selalu dapat burung ya. Mereka-mereka yang jadi tuan rumah tumbang di kandang sendiri ya. Ya. Oke lah, makasih ya kawan-kawan. Ini sudah kita meliput hari ini, Minggu tanggal 26 ya, sebagai dokumentasi kita. Oke, makasih ya. Ini sudah kayaknya musuhnya sudah selesai ya, selesai memasang pulut ya, sudah pasang baca-baca mantra kayaknya itu kumat kamit mulutnya ya. Tapi busak daman tak gentar lah kalau kumat kamit itu ya, yang menentukan kicau burungnya ya. Oke lah, makasih.